Para warga sekalian, alhamdulillah syukur kita memuji mereka Allah Subhanahu wa taala serta salawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan perlu kita syukuri, ini adalah bukti perhatian pemerintah kepada masyarakat. Apa yang ingin kita tekankan? Kemandirian di dalam desa itu perlu dibangun. Semua hal-hal yang baik yang bisa berpotensi pada kebaikan bangsa dan negara, kita bangun sama-sama menjadi budaya di dalam desa itu. Jadi apa yang harus kita perkuat untuk mempersatukan dan menguatkan bangsa ini? Pelayanan. Kapan kita berikan pelayanan terbaik kepada masyarakat, mereka akan semakin mencintai negeri ini. Semakin mencintai bangsa dan negara kita. Ya. Jadi kita harus betul-betul melayani masyarakat kita supaya mereka itu merasa ada negara di tengah-tengah mereka, dan kita berharap masyarakat bisa memberikan pengabdian terbaik untuk negara.